aja kan? Iya. Nominasi MC lo. Oh iya, nominasi MC itu. Itu namanya Juyu, kamu belum. Oh iya, lu belum nonton. Iya. Oh, pilih Juyu aja kalian, enggak usah pilih kita. Benar. Pilih Juyu, guys. Best MC Jawa Timur, kalian voting Juyu. Dia kan salah satu. Itu yang pusing itu anak-anak panitia. Iya, tiba-tiba cuti ada enggak ya ini? Paling-paling, sudah paling-paling ke dia langsung. Boleh. Paling-paling. Ya. Itu salah satu nominasi ya. Kita juga tapi bebek. Dipatok bebek. Ada itu lucu ya. Aku pengen lari ke depan terus kasih mic. Iya. Boleh-boleh. Ini lari dia ke depan terus kasih mic ya. Ernesto de la Cruz, ini bukan ya?
Terima kasih. Bye-bye, kamera. Bye-bye. Selanjutnya. Bye-bye. Boleh sambil mungkin ditambahin musiknya sedikit ya dari boleh dari ya Pak Superman is dead, boleh dari Superman is dead. Superman is dead. Oke, jadi tahun ini adalah tahunnya Boku no Hero ya, mulai dari manganya tamat tahun ini, lalu keluar season baru. Jadi untuk memunculkan efek seperti di anime atau manganya ya, karena itu kan agak susah agar bisa terlihat realistis juga. Nah, itu dia tantangannya. Oke. Okay. Aku juga mau tanya nih ke apa tuh? Oh boleh, ke ini deh, ke si tokoh utama kita. Oji. Ke Deku. Nah, ini buat yang belum tahu ya, si Dekunya ini pas kita itu baru join ke Sura. Waduh, yeay. Nah, dia baru beberapa bulan ini join ke Sura dan langsung dikasih jadi main karakter ya. Nah, ini gimana, kamu ada tantangan tersendiri gak sih setelah sebelumnya join Kosura sama sekarang gitu loh. Aku tahu. Pasti dia sebelum join Kosura itu dia lagi meringkuk gini terus dikasih, kamu juga bisa jadi Kosura gitu kan. Dikasih rambut sama member. Nah, dikasih rambut sama member. Kamu juga mau jadi Kosura? Sini, makan ini. Boleh. Bisa ceritain enggak pengalamannya? Ada bedanya enggak sih selama kamu join Kosura dan enggak gitu? Selama belum jadi Kosura. Perkenalan, Cek. Kosura. Belum pernah namanya. Nama saya Winguna, di buku ini sebagai Midoriya Izuku. Deku! Memang sebelum ikut Kosura dan sudah ikut Kosura, setelah ikut komunitas Kosura ini, jadi nambah pengalaman banyak banget, dapat teman banyak banget. Ya, padahal ikut beli ini adalah semua di komunitas cosplay Surabaya ini. Waduh, dapat banyak ilmu juga, dapat banyak teman juga, dan langsung jadi main karakter. Langsung kita, iya, jadi main karakter. Buat teman-teman yang mau ikut project ya Kosura itu bisa langsung join aja. Iya. Langsung join aja dan kalian mungkin bisa next project ya, bisa joinin juga kan. Nah, aku mau tanya ke ini Jili nih. Iya, Jili. Mana nih watanya Jili? Masih ada nggak? Udah berpulang masa? Belum lah, udah pulang. Kamu kok pesimis banget sih Jili? Jili, kamu kan biasanya ngidol nih. Iya kan, joget-joget, nyanyi. Ada apa ya? Ada kesulitan nggak sih kalau kamu tiba-tiba sekarang performnya kayak teatrikal gitu? Ada sih banyak, tapi ya karena ini hal baru juga. Kok ini mil masak? Mau ke surat? Tantang katanya. Sebentar. Evan, ada Ochako di sini. Kamu juga sukai dong, bisa nggak? Ah benar, juga sukainya Ochako. Jiko. Ochako. Oke, selamat sore semuanya. Konbawa. Selamat sore semuanya. Konbawa. Oke, semuanya lihat ke sini ya. Tidak hanya bisa melayangkan benda-benda, tapi juga bisa melayangkan hatimu. Halo semuanya, aku Rara Ochako. Mantap sekali. Jigo Shokai dari Ochako. Mantap sekali. Tengah hidup kamu punya gak nih, Jigo Shokai? Oke, kalau aku dari, tadi kan kita sudah tanya dari ketua proyeknya nih. Kalau aku mau tanya nih, dari
case-nya nih. Case-nya itu mungkin merasakan apa sih tantangan-tantangan selama beberapa bulan ini selama latihan itu, apa yang dirasakan cukup sulit dalam melakukan kosoran Hero Academia ini. Mungkin waktu kalau aku kan memang udah join kosura lama ya, tapi sudah kayak silent gitu. Mungkin ketika awal-awal join projectnya ini, tantangannya mungkin kayak kita harus kenal orang baru dan lain-lain. Jadi kayak, tapi ya lama-lama jadi kenal. Kalau kalau misalnya tantangan yang berhubungan sama jalan proyek itu nggak terasa sih, soalnya aku hebat di situ. Coba ya, tapi ada tantangan tersendiri. Dari aku sebenarnya itu buat bagi waktu antara kehidupan normal sama kehidupan industri, kan kemarin kalau udah kerja harus benar-benar bisa bagi waktu biar tidak menabrakan atau tidak merugikan 12 pihak secara dengan industri kan. Jadi nggak perlu ya. Kalau bisa berjuang di sini. Tantangan selama mungkin karena biasanya kan apa ya, jadi kayak acting tuh hal baru buat aku gitu loh, jadi kayak ya mungkin banyak kesulitannya juga, tapi seru sih. Oke, jadi tantangannya itu bermacam-macam ya dari tiap case-nya itu, tapi semuanya bisa dilampaui dengan kerjasama dan dengan saling pengertian antara member begitu ya. Terus kalian ada yang mau ditanyain nggak ke member-membernya nih? Ada nggak? Mana tadi yang katanya fansnya Shoto, mana fansnya Shoto? Todoroki gimana Todoroki? Todoroki ini? Hey, Shoto. Disabar. Ada. Gak suka banyak omong. Iya, gak ada yang mau tanya-tanya ke member-member ini. Kita sudah lihat ini member-membernya sudah apa terlihat ya. Kostum-kostumnya juga sudah keren-keren. Bahkan all mic-nya ada dua versi, ada yang versi kurus, ada yang versi gempal ya. Ya, dan kita ini memang berusaha selengkap mungkin ya kasnya ya. Benar, agar semirip mungkin dengan manga dan ya apa yang mau kita tampilkan. Betul banget, jadi tunggu aja ya. Kalian sih belum bisa di reveal ini ya. Benar, kaliannya masih belum bisa kita reveal, tapi ikuti aja nanti di IG-nya Kosura bakal kita follow aja, bakal kita reveal nanti di sana. Oke. So. Oke. Selanjutnya kita akan ada dance khusus. Enggak. Mereka kaget. Oke, kalau gitu palingan kita tutup dengan jargon. Benar. Dari Boku no Hero. Masih udah pada tahu enggak? Sudah tahu enggak? Udah pada tahu belum nih? Bro. Kalau aku misal bilang sarani muko, kalian jawab apa? Masa lemes gitu jawabnya sih? Masa lemes gitu jawabnya? Nanti jangan gitu ya jawabnya ya, lemesnya ya. Yang keras ya, yang keras ya. Sarani Mukai plus Ultra gitu ya. Benar. Oke. Sarani